tapi tak boleh nak kata lah. Kan kadang-kadang kita ni benda-benda yang gangguan ni berlaku dia di luar dugaan, di luar kita punya bajet tu lah kan. Maksudnya tiba tak sangka-sangka tiba-tiba kena ganggu. So kalau korang nampak ni ada lori banyak eh. Cumanya yelah aku je risau juga. Sebab kejadian gangguan-gangguan ni dia tak kira orang. Kadang-kadang kat mana-mana pun boleh kena kan. Tempat yang rasa macam biasa pun kalau nak kena gangguan waktu tu kena juga. Cerita dia macam tu. So AJ nasihat kan, kalau korang nak lalu malam ke semua, pastikan korang kuat semangat lah. Tom Yum ni tadi buka. Kau okey lah? Tak sedap badan. Masa nak demam ke? Apa itu? Masa tegang. Registration. Dekat mana dia terganggu ni? Dekat mana? Dekat yang selekoh tadi ke? Dekat tempat gelap tadi lah. So nak stop kat mana-mana tu kan? Ha? Tadi ya. Tu okey lah. Kalau nak stop mana-mana tu, stop tu. Saya balik kan. Dia dah pantik. Ha? Jangan balik terus lagi lah. Jangan terlepak mana-mana dulu kan. Tadi kan, waktu buat cerita tu kan. Ha? Macam biasa macam dia datang. Dia datang tu benda apa? Yang ganggu aku ke apa? Ha. Yang pasal batu tu. Ha, ha. Macam dia batu. Waktu tu aku rasa macam lain. Lepas tu aku baca ayat kursi lah. Habis istighfar baca ayat kursi aku semua macam. So aku rasa macam kau nampak lain. Tapi aku pun macam tahu lah. Aku buat tak tahu lah dulu kan. Aku try control lah sekarang. Dia nak ni ke apa? Nak masuk ke macam mana? Keadaan situasi ni? Ni kau rasa lagi tak? Rasa lagi. Ada lagi. Rasa kat belakang kepala aku ni rasa macam tak pernah. Bagi tu pergi mana-mana. Kau kontrol dulu kalau boleh. Kau maksudnya kau diri kau, kau yakin kau lawan dulu. Aku tak nak ni lagi sebab aku nak kau sendiri yang halang benda tu. Bila kau boleh kontrol, maksudnya kau boleh mengatasi masalah tu lah. Sebab tadi aku tak nak sebut lah. Lepas tu kau diam, kau diam. Ha. Lepas tu kau cerita tu. Ha. Aku nak suruh kau stop. Nak suruh kau kalau stop tak cakap kalau tapi sebenarnya yang tu bukan aku yang minta kau stop. Eh, tak cakap kalau kau kasi apa-apa kau beritahu. Aku sebab macam aku tak ada apa-apa kan. Aku cerita-cerita-cerita nanti efek kan kau. Benda yang paling batu kat kau tu ha? Benda yang dari jalan yang kita lalu tadi. Bukan jalan yang highway yang kau lalu tu lah. Lepas tu dia benda apa? Kenapa dia nak kacau aku pula? Tak tahu. Nak cakap masa aku, aku simple ni. Dah kenapa pula kan? Aku tak ganggu kau pun. Tak, aku berapa kali lah lalu ngapik kuban. Dua kali rasa. Waktu 2-3 pagi. Sebab kita orang pun lepas jalan beruas apa semua lah. Memang lagi lah tak ada kereta langsung. So ni sebab dah pukul 3-4 pagi kan. Dah berapa kali lalu. Tapi duduk sembang lah apa semua tentang benda-benda ni. Tak ada pula rasa pelik ke apa. So aku macam, tapi aku tak cerita lah yang tentang batu tu. Macam tadi tu aku memang fokus kepada macam cerita batu tu. Pasal dekat sini itu yang aku alami tau. Tak ada cerita lain kan. So aku cerita lah. Sebab yang memang turun bukit tu lah. Yang betul aku rasa turun bukit tu. Tapi aspek aku adalah benda yang normal lah. So okay lah ni, boleh kontrol tak?
Kau kontrol dulu, aku tak nak macam ni sangat. Kau ni dulu. Kau jangan layan dulu apa semua kan. Tak raya. Kau kuatkan kau punya ni apa semua. Kuatkan diri sendiri dulu. Lepas tu kalau dia nak ganggu pun, bisa apa dia nak ganggu. Ni mampus lah aku. Aku tetap macam tu. Aku senang kan. Bagi aku simple je. Kalau aku tak kacau kau, kau nak duduk situ ke, nak tempat kau ke, lantak kau lah. Aku tak kacau. Tapi aku cerita benda cerita betul aku alami. Aku tak kata, aku pun tak pasti benda tu gangguan ke apa yang aku cerita, yang aku alami. So aku cerita benda yang aku alami. Kalau nak trigger pun tak apa benda pula. Tak ada pasal lah kata. Tak, aku tu tengah cakap, aku situasi tu pelik. Naimah ni pelik situasi tu. Tapi aku jenis macam tak adalah nak fikir sangat kan. Macam bagi aku, mampus kau. Macam dia akan roblox ni. Aku akan apa, datang lah. So aku risau waktu tu aku nak pergi dengan kau, gangguan tu sampai. Macam tak nak aku sampaikan kau. Macam tu lah. Kan aku tak nak pergi dengan kau waktu tu kan. Macam yelah bila-bila berlaku tu, kita pun undur ni kan. Ni tengah ni rasa macam tak payah, tak jadi apa-apa. Nah, memang tak lah. Memang go on je lah. Sebab aku bila aku dah gerak tu, memang aku gerak sungguh lah. Aku kalau dah gerak tu, aku gerak sungguh. Aku tak ada, tak ada ni lah. Maksudnya sebab aku memang asal memang malas, memang tak nak pergi. Tapi bila aku dah pergi tu, aku akan sampai lah. Jadi jangan buat sampai aku nak pergi. Aku waktu tu kalau katakan memang kau tengah apa, macam kau mengalami gangguan lagi lah waktu tu kan. Aku memang cakap aku tak bagi can lah benda ni. Memang dia buat aku rasa berangin lah kan. Daripada rumah lah pergi kan kau. Mata-mata kau nak tunjuk kau angker sangat ni pasal benda kan. Aku suruh keluar elok-elok lah waktu tu. Tak nak. Lepas tu yang orang lain semua pun mungkin tak keluar, kau tak nak keluar. Aku cakap sampai subuh pun tak apa. Selalu dia sound aku tu kan. Sampai subuh lah tak apa. Sampai subuh besok pun tak apa. Tak ada masalah. Aku tengok siapa tahan tak tahan ni. Kau ingat pasal mimpi kau? Mimpi yang mana? Yang waktu kau cakap kau mimpi bilik kau jadi warna merah apa semua. Haa, tu ingat-ingat Pat. Kau ada nampak kan muka benda tu? Nampak, Pat. Dia bersiung? Tak tahu lah. Aku nampak lah tapi aku rasa tak ada lah nampak bersiung ke apa. Nampak lah muka yang hodoh macam tik. Pat. Benda kat jalan tadi dia bersiung. Yeah. Dah biarlah dia. Aku macam tak nak risau sangat pasal yelah aku lalu dia. Aku cerita-cerita pengalaman aku yang dia nak terasa tu pasal apa. Simple dia. Kau nak berhenti pun tak ada nak ni lah. Kau nak berhenti tempat yang macam ni. Kalau nak berhenti tempat R&R, kita keluar buat Taiping ni pergi gunung, gunung Semanggul semalam kita berhenti. Tapi nak balik terus ni sebab kita tak ada tempat nak nak rehat lah. Tak apa, jadi macam berhenti kat topi depan rumah tu. Aku sebenarnya tadi macam ni lah. Bila tengok cerita tadi, aku terganggu tau aku punya pemikiran tu. Tak, aku tak suka tengok cerita-cerita tambah muzik macam tu kan. Aku memang elak kan tengok. Kadang-kadang benda tu bagi imaginary. Lepas tu dah lah nak buat jalan kan. So macam ganggu lah aku punya fokus tu. Cerita macam memang macam situ. Macam siut sungguh lah. Sebab nanti kau terbayang-bayang benda tu kan. Cinta tu tak takut. Tapi dia jenis buat kerja jam sekian. Ya lah. So lagi kita pula nak buat jalan seram. So emotion kadang-kadang bila tengok cerita tu terganggu lah. Effect dia.
Contoh macam kau tengok cerita seram, kau sebelum ni okey kita tandas apa semua. Kau tengok cerita hantu seram gila, dah nak kita tandas pun kau takut, sebab kau punya minda tu dah diracuni dengan apa image dalam cerita. So aku memang elak kan. Aku jangan cerita zombie bodoh-bodoh kan, yang tembak-tembak kan. Kan biasa kita dah tengok kan. Lari-lari okey nak macam survive pada tempat ke. Tapi yang ni memang ini dah konsep lain. Ini konsep yang aku tak nak tengok dah. Kita nak buat video. So macam pemikiran aku, aku tadi macam nak cancel. Cakap macam lepas tengok cerita ni, yang cakap kan fikir benda bukan-bukan pula kan, terkeluar orang. Aku ingat nak cancel. So kita balik awal, rehat awal. Esok kita gerak awal lah, dalam pukul 11 ke apa kan. Tengok lah 10 lebih apa, kita gerak lah, kita tanya balik macam tu lah. So sebab dah rehat. Tapi bila aku fikir balik, bila keluar-keluar tadi macam, sebab dah pukul 11 tau, 11 suku, macam alamak, alang-alang lagi berapa minit je ni kan. Tu yang aku cakap, go on lah. Tu ingat nak balik lah macam tadi, aku nak cancel. Lepas tu fikir-fikir lah, lagi berapa minit ni, 11 suku lah je kita gerak. So macam kita one way lah tadi kan. Lagipun jalan ni pun dekat je, dan aku pula pernah lalu 2-3 kali dengan Pek Kuban. Maksudnya ada pengalaman lah. Tu tak ada apa-apa rasa langsung lah, tak ada kan. Tak nak lalu lah tadi. Tadi suara aku dah nak serok lah. Ha, aku tak, aku tanya kau, kau okey lah. Aku rasa macam kau macam macam tak boleh kontrol pada. Tapi aku macam, aku nak tengok lah, selagi mana kau boleh kontrol, kau kontrol je. Jadi kadang-kadang kalau aku senyap sangat tu kan, ha, yang tu memang aku tegur. Kalau macam aku rasa, kalau jadi gitu nak kena buat macam mana? Kena seimbang ke? Kalau macam kau senyap sangat, kalau kau perasa macam aku senyap kan, ha, kau baca, baca diam-diam. Aku nampak kau rasa macam dia. Aku tak, aku tanya kau. Ya, okay, ya, tak, okay. Waktu masuk yang sebelum kita turun, turun bukit tu kan, ha, turun bukit tu kan, sebelum tu aku okey. Lepas tu start macam turun bukit tu, aku rasa macam berat. Berat, rasa macam, rasa macam lain macam lah. Waktu tu kan kau tengah cakap kan. Ya, itu dah cerita. Kau tengah cerita tu aku macam, macam tak nak menyampuk kan. Lepas tu aku rasa macam waktu kau betul-betul cerita yang kau kena baling batu tu kan, ha, jadi, jadi macam tak tahu, emotion aku jadi macam aku nak marah. Ada benda kat situ, ha, yang tak suka kot. Aku nak suruh kau berhenti cakap. Kan kalau macam tu kau cakap je, jangan biar cakap, eh, stop sat lah. Okay dah. Walaupun dalam video sekalipun, so tak apalah, cakap je. Daripada something happen lah lagi worse, so baik berhenti kan. Tak apalah. Ni dah okay sikit lah. Okay sikit. Tak, tadi memang confirm macam 80% lah dia dah masuk. Dia dah masuk gila-gila. Weh, dia nak cakap kot. Haa, dia nak cakap. Dia nak suruh kau berhenti macam aku. Aku simple lah. Kalau cakap tak, aku berhenti cakap. Betul kau keluar. Aku senang kan. Dah, okay. Aku berhenti cerita, kau keluar dah. Aku tak nak panjang-panjang. Tak, aku memang kalau boleh memang tak nak dia masuk. Ah, tak, tak, kalau cakap dia orang masuk kan, paling lama pun sejam dua jam apa pun dia orang nak keluar. Itu yang semua. Habis lah, apa tu kau penat apa semua kan. Tapi aku macam ni, aku memang kalau nampak ni aku tak bagi chance lah. Aku tak akan bagi chance macamnya macam nak nak cerita cakap-cakap, aku takkan cakap-cakap lagi lah bagi. Memang aku patah tu lah. Kau nak keluar, kau nak stay, kau stay lah. Apa kau lembek ke, lantang kau. Aku jadi macam tu lah sekarang. So tu aku macam biar tu kan. Tapi aku nak kau boleh kontrol diri kau lah. Lawan sebenarnya kau boleh kontrol diri kau. So okey lah kan. So dia pun tak ada apa-apa. Dia nak masuk tapi kau dah alam. Kau kena belajar kat kot benda macam tu. Ataupun kau kena kuat. Aku pun tak tahu nak cerita macam ni. Kau kena cakap direct ke kat dia kalau nak masuk. Tak, aku tak nak kau masuk aku pun. Jadi eh, dalam hati aku macam kau sound. Dalam hati aku tadi aku dah cakap janganlah masuk, jangan masuk, jangan masuk, jangan masuk. Kau sound ni. Atau aku berdinding lah, aku baca berdinding semua. Tak adalah, tak sangka pula kan aku macam
banyak kali dah lalu. Mahal. Tapi waktu aku kena tu, aku bawa yang imam kan. Aku tak tahu sebab aku pergi dengan apa kuban, dia macam tak berani sangat kot nak buat apa-apa. Sebab kalau dia buat apa-apa, kita orang akan berhenti tu kan. Kasi tu kan, saya tengok. Kalau apa kuban, jadi kepala otak dia macam tu. Tak apa lah, tengok lah, dia tengok macam tu kan. Takut jadi apa-apa. Tapi bila aku pergi dengan kan, kau, sebab waktu aku rasa terganggu tadi kan, ha. Macam dekat. Kalau mana muncul-muncul di depan dia. Ya. Cakap macam tu lah. Macam tu, tapi dia tak nak. Bila aku bawa engkau, kau terganggu. Aku bawa Naimah, dia macam gangguan. So, dia ada satu teori yang aku pakai sekarang ni. Sebab Abang Kupan ni, dia kata kalau dia jadi apa-apa, bila dia ada dengan wife dia, dengan anak dia, benda ni akan, dia tak ganggu semua orang. Tapi bila kau bawa orang yang mungkin boleh terganggu, dia akan ganggu waktu tu. So, kalau mungkin lah aku pergi seorang ke, aku pergi dengan Pek Kuban ke, tak ada apa lah, sama badak. Tapi bila aku buat kau, situasi jadi lain, situasi jadi different. Tadi kau baca lah macam paling belakang. Haa, ada kau baca. Aku cari. Haa? Kan aku rasa macam, ada macam, benda. Ada benda kan. Lepas tu aku cari, aku tengok macam, takut ada kat belakang lah aku kan. Macam main belakang? Tak ada lah. Ada lah, kalau ada pun tak kuat benda tu. Kadang-kadang saja lah, ataupun dia tak suka lah. Biasa lah, standard. Ya, benda ni memang dia tak suka. Dia melainkan yang ni, KUM Sinto. Kita cakap sebab dia, dia macam tak pernah datang. Tak pernah datang, tak pernah dia macam sebab nak. Sebab dia di sana. Tak pernah datang, tak pernah datang, lepas tu tak pernah marah kita cakap sebab dia. Tapi kalau kita cakap sebab dia, kita yang memang. Sebab dia di sana, dia jauh lah. Tak ada kepentingan lah nak main. Kau larat pula buat straight macam ni. Dah macam training dah Pek Kuban tau. Sebelum aku tidur awal bangun pagi. Lepas tu dah training tidur lewat. Tadi macam dah biasa lah. Macam tidur lewat tu jadi benda perkara biasa. Dah jadi ikut Pek Kuban ni style lah malam-malam. Dia kalau duduk kat rumah ngantuk. Kalau dah jalan macam ni jadi tak ngantuk. Macam menikmati kan. Menikmati jalan. Tak tahu apa ngantuk lah. Tak ada apa. Kalau dia memang betul-betul kuat tadi aku dah dapat rasa kan lah. Aku tak dapat rasa kan apa-apa tu yang. Tapi aku tengok kau macam pelit. This section ni terganggu. Tu aku tengok kawan. Kau tengok depan apa semua diam. Kau tanya okey ke tak okey tu kan. Masih hanya masa respon. Satu lagi yang tanda kalau aku kena. Kau tengok leher aku. Kalau macam aku gerak macam ni. Oh jadi macam tak ni macam pelik eh. Kalau gerak macam tu memang aku kena. Tu kau dah lose control lah. Kalau macam tu. Waktu tu macam dia memang dah nak try masuk lah. Sebab waktu macam tu kan. Ada kalau sebelum masuk lagi halang. Waktu aku kena macam tu kan. Aku akan rasa sakit sini. Yeah. Rasa macam aku nak buang lah. Kau tak boleh buang tu lah. Aku tak boleh halau terus. Eh. Sebab aku dah. Aku berlubang kan. Ya lubang ni nak masuk, kau lawan terus tu tak boleh. Maksudnya dia nak masuk tu kau macam agresif sikit lah. Tepuk-tepuk lah. Keluar-keluar jangan-jangan tu. Tak boleh, tak boleh buat macam tu. Sebab benda tu bila kadang-kadang datang perasan. Dia nak masuk lah, tu yang aku susah. Kalau benda tu, sebab kau sendiri yang alami tau. Lepas tu aku cakap dengan kalau kau rasa pelik apa, kau beritahu. Kalau kau tak beritahu aku, dia tiba tak jadi ya. Tak sangka lah jalan tu. Tapi jadi macam ni bila jadi keadaan ni tu. Contoh aku cakap okay, jalan tadi tu yang kat Selikor tadi tu dia ada something. So orang macam Pek Kuban dengan orang yang style macam aku lalu tak ada apa-apa. Jadi dia akan tuduh aku kencing.
Ada gitu orang lalu waktu, tak ada apa-apa bodoh. Sebab tu waktu tadi tu kan, waktu kau dah cakap macam kau senyap kan, tak ada apa-apa tu, aku malah macam nak menyampuk kan, cakap macam apa sesama. Yalah nanti orang yang, sebab aku dua lalu kali dua kali kan, sebab aku pun kalah. Boleh je macam aku macam benda tu tak dicakap dalam video. Contoh kalau kau nak cakap pun, kau cerita kat komen bawah tu. Sebabnya dia benda-benda ni ganggu orang, boleh diganggu je lah. Orang tak diganggu, dia tak ganggu lah. Yang betul-betul lah, tak apa, tunjuk lah diri kau. Kalau tunjuk aku berhenti. Tak, tak ada pula aku ni macam, aku ni macam kalau kau nak, kalau kau ada kau tunjuk. Kau datang macam. Yelah sebab ya, aku dapat rakam je. Jalan-jalan tadi pun tak sibuk sangat kan. Yeah. Ada orang ke semua. Apa kata macam kau tunjuk je kan. Masuk dalam video pun senang. Tak ni, dia pun tahu lah. Dia pun tahu kita senang rakam. Okay, bila aku kena macam aku kena bila dia orang macam dah masuk ke semua, aku jadi macam ambil dia orang punya fizikal lah, sifat dia orang macam tak ada dengan aku lah. Tak ada dengan aku. Tapi macam contoh macam gigi dia orang bertaring ke apa, aku macam dapat rasa dalam mulut aku yang jadi bertaring. Aku bertaring ke semua. Lepas tu macam muka bengis ke apa semua. Kau rasa sifat fizikal, aku rasa fizikal tu ada ke? Macam contoh tangan dia orang kuku tajam ke semua kan. Kadang-kadang benda tu kan jadi macam kat tangan aku macam ni. Tapi benda tu tak ada dah benda pun kan. Tu macam dia orang punya fizikal lah. Aku sendiri tak tahulah. Nanti aku kata gangguan ke tak gangguan ke, aku pun tak tahu. Kau gangguan saya ke kan? Benda ni tak berlaku kat semua orang. Yelah. Sebab tu susah macam kalau kita cakap dalam video kan, tapi benda tu tak nampak depan kamera. Macam contoh macam benda-benda macam tu, dia tak tunjuk depan kamera. Yeah. Tapi dia datang melalui macam masuk melalui badan kan. Lepas tu orang cakap yang kita ni pula fake lah apa semua kan. Lepas tu aku macam kalau boleh macam tahan. Tak nak lah kena rasuk waktu tengah buat, tengah buat konten kan. Lepas aku semua aku baca komen orang cakap berlakon apa semua kan. Benda ni pun tak aku cakap kenapa aku pergi, kau tak ada, tak ganggu aku yang time tu memang on the way tengah buat video apa. Tapi bila aku buat car ke, aku buat wife ke, time tu lah kau nak ganggu lah apa benda lah. Apa motif kau ni sayang, kadang aku nenek ada berandang lah. Ya, waktu macam kita rotkan apa semua tak ada pula macam nak balik batu. Ya. Yeah. Waktu dengan aku ngapai kuban, aku tak rakam pun. Sebab jalan tu bagi aku biasa kan. Lalu kita orang sembang benda-benda mistik apa sebab on the way kan. Yang kita orang sembang belakang lah. Pahaman-pahaman masing-masing kan. Tak ada pula mistik-mistik. Tapi mungkin sebab aku mention yang batu-batu tu pun dia marah. Macam aku mention jalan ni kan kena gangguan. Batu-batu lah tu. Haa tu ada trigger kot. Dan sebelum tu aku cerita tak lain. Dia pun tak berani lah lari. Lepas dia macam, mungkin dia marah. Mungkin dia marah tu yang dia beria sangat.